بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di Masjid Muhajirin, dan pembahasan di malam hari ini kita akan mengenal 10 perkara yang wajib diketahui selama bulan Ramadhan. Maka seorang muslim harus mengetahui apa saja rahasia-rahasia di bulan Ramadan, tentunya untuk menambah semangat kita menghadapi bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, Ramadan wa syahrus siyam. Ramadan dan bulannya orang yang banyak berpuasa. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan dalam Al-Quran itu hanya ada dua. Pertama, ya ayyuhan nas, dan yang kedua, ya ayyuhan ladhina aman. Wahai manusia dan wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina aman. Apa bedanya? Kalau ya ayyuhan nas, itu umumnya mencakup seluruh manusia, baik mukmin ataupun kafir. Dan biasanya panggilan yang umum ya ayyuhan nas itu sifatnya makkiyah, maksudnya turun sebelum hijrah Nabi. Dan biasanya perintah setelahnya adalah bicara tauhid. Beda dengan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, itu umumnya madaniyah, ayat yang turun di kota Madinah. Dan biasanya perintah setelahnya bicara tentang hukum, tentang solat, puasa, zakat, dan begitu seterusnya. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Artinya khitab di sini khusus, tidak kepada semua orang, hanya untuk orang-orang yang sudah menerima Islam, orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang merasa beriman hendaklah terpanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kalimat kutiba itu artinya diwajibkan. Tetapi kalimat kutiba biasanya diwajibkan kepada perkara-perkara yang berat. Allah tidak mengatakan wujiba 'alaikum, diwajibkan kepada kalian. Tetapi kutiba. Kalimat kutiba, saya ulangi, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat ini dalam Al-Quran kecuali pada perkara-perkara yang sangat berat. Seperti Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian perang. Tidak semua orang ingin perang, dan tidak semua orang punya keberanian untuk perang. Makanya perang itu berat.
kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian qisas. Tidak semua orang ingin dikisos. Maka di sini juga Allah mengatakan kutiba alaikum as-siyam, diwajibkan kepada kalian puasa, karena puasa itu memang berat. Kalau sholat itu hanya 5 menit, paling lama 10 menit mungkin. Tapi puasa itu berat, masalahnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lama. Makanya terkadang ada orang yang tidak terbiasa puasa itu tersiksa dia. Makanya karena puasa ini adalah ibadah yang berat, mengandung kesabaran, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat kutiba, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya bahwa puasa itu bukan hanya syariat Islam saja, tapi nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan berpuasa. Tapi yang jelas bahwa kaifiahnya berbeda. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat as-sahur." Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dimakan sahur. Kita ada sahur, mereka tidak. Artinya bahwa perintah wajibnya sama puasa, tapi caranya masing-masing punya, masing-masing nabi itu punya cara sendiri-sendiri sesuai dengan syariat mereka. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi inti puasa itu adalah husulut takwa. Dan takwa itu kata Nabi SAW, hahuna, sambil menunjuk ke dadanya, takwa ini di sini. Jadi puasa itu bukan hanya semata-mata menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi lebih daripada itu adalah membentuk seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mencari ketakwaan di bulan Ramadan lebih mudah dibandingkan di luar Ramadan. Maka yang pertama adalah puasa. Lalu apa faedah puasa ini? Faedah puasa ini, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, puasa ini adalah afdal al-ibadat as-sirriyah, seutama-utama ibadah-ibadah yang tertutup. Ibadah kan dua macam. Ada ibadah yang sifatnya zahir, nampak. Seperti solat, nampak orang solat. Zakat, nampak bawa harta. Haji, nampak berangkat ke Mekah. Kemudian yang kedua ada namanya ibadah sirriyah, ibadah yang tidak tampak, seperti puasa. Macam mana tahu antum, saudara antum sedang puasa, caranya gimana coba? Kalau dia tidak ngomong saya sedang puasa, tidak tahu dia sedang puasa. Pemanya hari Senin sekarang tadi, Anda tahu bahwa si anu sedang berpuasa? Tidak bisa. Apa tandanya orang yang berpuasa? Tidak ada, pucat, jangan-jangan lagi sakit. Suka ngeludah, jangan-jangan sariawan. Pegang perut, jangan-jangan lagi sakit perut. Tidak ada tandanya. Kalau sholat kan nampak tuh takbiratul ikhramnya, rukunya. Haji juga sama. Karena dalam puasa itu ada sirrul ikhlas, rahasia keikhlasan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena dalam puasa itu ada sirrul ikhlas, rahasia keikhlasan antara kita dengan Allah, maka pahalanya juga akan dilainkan sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak hamba itu diberikan kepada hamba itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa dirahasiakan? Karena memang ibadah puasa sendiri ibadah rahasia. Orang enggak tahu kalau kita enggak ngomong sedang berpuasa. Jadi sini ada pelajaran besar bahwa dalam puasa itu dilatih keikhlasan kita. Kemudian lebih daripada itu, bayangkan ikhwan, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min 'abdin
yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan jauhkan orang yang berpuasa ini wajahnya dengan api neraka sab'ina kharifa, 70 musim. Sab'ina kharifa, 70 musim. Itu satu hari itu puasa. Maka puasa itu faedahnya menjauhkan kita dari neraka. Kalau 70 musim, ada yang mengatakan kharifa itu 70 tahun. Itu satu hari itu kali satu bulan. Menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu betul-betul dijauhkan dari neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka sungguh-sungguhlah dalam berpuasa, karena puasa itu menjauhkan kita dari neraka. Dan Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka otomatis dimasukkan ke surga. Dan itulah kesuksesan yang nyata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau kita melihat faedah puasa lagi, puasa itu membentuk kepekaan sosial. Alhamdulillah, antum di Batam ini mungkin merasakan puasa itu Ramadan saja. Tapi ada saudara-saudara kita mungkin di Afrika sana atau di mana, Ramadannya itu tiap bulan tuh, karena susahnya cari makan, kelaparan, negerinya miskin, puasa tiap hari. Kalau kita kan sebulan saja mungkin ya, selama setahun itu Ramadan saja, karena makanan banyak. Ya. Artinya ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalami puasa terus-menerus, kelaparan. Maka puasa itu membentuk kita supaya kita merasakan apa yang mereka rasakan. Ali radhiyallahu anhu suatu ketika bernazar ketika salah seorang putranya sakit, kalau tidak Hasan Husain. Nazarnya kalau Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit Hasan ataupun Husain, maka saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu nazarnya Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika kemudian Allah takdirkan sembuh nih putranya ini, maka Ali pun kemudian memulai melaksanakan nazarnya berpuasa di hari pertama. Fatimah radhiyallahu anha ketika itu memang kesulitan ekonomi, akhirnya bekerja kepada seorang Yahudi membuatkan makanan untuk orang Yahudi. Kemudian setelah dia bekerja tentu dapat imbalan. Lah imbalannya ini kemudian digunakan untuk membuat makanan untuk berbuka, makanan yang lezat, makanan yang enak untuk dia dan suami yang sedang berpuasa. Ketika datang waktu iftar, tiba-tiba kemudian pintunya diketuk. Pas dibuka, rupanya seorang miskin yang sedang kelaparan. Maka Fatimah memberitahu Ali radhiyallahu anhu bahwa di pintu ada orang miskin yang kelaparan. Bagaimana ini? Kata Ali radhiyallahu anhu, bagaimana kalau kita berikan makanan lezat yang untuk iftar kita ini kepada dia? Akhirnya kemudian diberikan kepada orang miskin itu. Sementara Ali dan Fatimah hanya memakan aswadah, kurma kering dan air putih. Kemudian keesokan harinya berpuasa lagi dan Fatimah bekerja lagi kepada seorang Yahudi itu. Kemudian dikasih imbalan, kemudian dibelikan makanan lagi yang lezat untuk iftar nanti sore. Ketika datang waktu iftar, rupanya diketuk lagi pintunya. Pas dibuka rupanya anak yatim sedang kelaparan. Kata Ali radhiyallahu anhu, bagaimana kalau makan nanti kita berikan kepada anak yatim itu? Kata Fatimah, enggak apa-apa. Akhirnya diberikan kepada anak yatim itu. Terpaksa Ali dan Fatimah memakan aswadan lagi, kurma kering dan air putih. Kemudian hari ketiga terulang lagi.
yang mengetuk pintu rupanya tawanan Badar, orang kafir, lapar dia. Maka yang harusnya kemudian untuk iftar yang ketiga ini makan lezat, rupanya ada tawanan perang yang sedang lapar. Kata Ali, ya sudah, kita kasihkan makanan itu untuk dia. Ali kembali memakan aswadan, tamar kurma kering dan air putih. Subhanallah, tiga hari berturut-turut. Dari mana kita tahu kisah ini? Kisah ini menjadikan turun Al-Quran. Kisah Ali ini menjadikan sebab turun Al-Quran dalam surah Al-Insan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira ila akhiril ayat. Mereka pun memenuhi nazarnya, maksudnya Ali radhiyallahu an dan Fatimah, dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka pun memberikan makanan yang disukainya kepada siapa? Pertama miskinan, kepada orang miskin di hari pertama. Wa yatiman, hari kedua anak yatim. Wa asira, hari ketiga orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanyalah karena mengharap keriduan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut azab pada hari ketika orang berwajah masam dipenuhi kesulitan. Lihat kisah ini menjadikan orang peka jadinya. Ali radhiyallahu anhu puasa dari pagi sampai sore, dia merasakan lapar. Ketika melihat anak yatim, melihat orang miskin, melihat tawanan perang yang kelaparan, akhirnya apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Diberikan kepada orang lain walaupun dia sendiri susah. Jadi puasa itu mengajarkan kita kepekaan sosial. Kalau seandainya kemudian orang itu berpuasa tapi bakhil, berarti tidak mengajarkan puasanya kepada kedermawanan. Padahal Nabi SAW kalau datang puasa itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana ajwadun nas. Rasul itu orang paling dermawannya manusia ketika datang Ramadan itu. Luar biasa. Ini yang pertama, Ramadan dan puasa, dan banyak lagi nanti kita tambah-tambah. Yang kedua, Ramadan itu ikhwan adalah kesempatan kita untuk mampu melawan musuh-musuh kita. Musuh manusia itu ada tiga. Pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan, dan yang ketiga al-a'da, musuh-musuh dari luar seperti munafik, orang-orang kafir. Tiga-tiganya bisa dikalahkan di bulan Ramadan, dan itu susah dikalahkan di luar Ramadan. Yang pertama hawa nafsu. Hawa nafsu bisa dikalahkan dengan puasa. Hawa nafsu bisa dikalahkan dengan puasa. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kenapa hawa nafsu bisa dikalahkan dengan puasa? Perhatikan hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral sabah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Wahai anak muda, kalau kalian sanggup menikah, menikahlah, karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, kata Rasul, tapi kalau tidak bisa, fa'alaikum bisyam, maka wajib kalian untuk puasa. Kenapa? Fa innalahu wija, karena puasa itu benteng, benteng kita dengan hawa nafsu. Kemudian juga kalau kita melihat macam-macam hawa nafsu, yang paling bahaya itu kan empat. Hawa nafsu yang paling bahaya itu empat. Pertama, kasratul akli, banyak makan.
Yang kedua, ya termasuk kasratul akli wasyurbi, banyak makan dan minum. Yang kedua, kasratul kalam, banyak bicara. Yang ketiga, kasratul manam, banyak tidur. Yang keempat, kasratul mukhalatatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Ini sebab hawa nafsu terbesar. Pertama, banyak makan dan minum. Karena kalau orang terlampau kenyang, makan dan minum tidak dijaga sama sekali, maka dia akan malas untuk ibadah. Orang yang banyak makan, apalagi hobi kuliner gitu, ini akan menyulitkan orang untuk ibadah. Dan Ramadan mengurangi itu, mengurangi makan minum. Gimana mau makan minum? Ditahan, tidak boleh makan minum. Dari pagi sampai sore tak boleh makan minum. Yang kedua, banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara itu banyak salahnya biasanya. Orang kalau banyak bicara itu mesti banyak keplesetnya. Kalau banyak keplesetnya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, pasti neraka tempatnya, kan itu. Lah ketika puasa, orang malas bicara. Coba saja orang puasa, saya aja ceramah siang-siang udah kehausan. Malas orang bicara itu. Kemudian juga kasratul manam, banyak tidur. Orang puasa itu harusnya susah tidur, kan lagi lapar nih. Anehnya orang yang puasa tidur aja. Ketap. Ada ya. Harusnya orang yang puasa susah tidur. Karena orang lapar tuh susah tidur biasanya. Mungkin sengaja malamnya begadang sampai sahur ya. Jadi malam siangnya ditidurkan sekali. Kemudian kasratu mukhalatatin nas, banyaknya bergaul dengan manusia. Kalau di luar Ramadan antum janji dengan kawan jam seberapa saja di warung kopi mana saja bisa. Coba kalau siang-siang Ramadan diajak jalan mau enggak? Mikir deh. Ya, jadi empat hawa nafsu ini terkalahkan di bulan Ramadan dengan puasa. Dari sini menunjukkan bahwa sedikit banyak hawa nafsu bisa ditekan. Karena hawa nafsu kan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa ditekan. Kemudian yang kedua, syaitan. Syaitan itu bisa kita lawan di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu sorga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan diikat. Setan diikat. Anda kalau mau kelahi dengan orang, yang satu diikat, yang satu lepas, takut yang mana tuh? Yang satu diikat di tiang, yang satu tadi ikat. Kita suruh ngelawan tuh. Enak yang mana tuh mentungnya? Enak yang diikat apa yang lepas? Enak dia diikat lah kan. Dia harus tidak bisa apa-apa. Mau dipentungi pun tidak bisa apa-apa dia. Jadi karena setan senang diikat, lebih mudah untuk melawan daripada dia lepas. Yang kedua, malam hari di bulan Ramadan kita ada sholat tarawih. Artinya orang yang sedang sholat tarawih itu memperbanyak baca Quran. Kemudian selepas sholat tarawih ada tadarus lagi. Dan orang yang membaca Quran itu paling tidak disukai syaitan. Makanya lihat orang yang meruqyah, apa yang dibaca? Quran. Lari dia setannya itu. Makanya ketika kemudian Ramadan banyak orang yang membaca Quran di mana-mana, maka syaitan semakin jauh dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa melawan syaitan. Kemudian yang ketiga, melawan al-a'da, musuh-musuh dari luar, munafik, orang-orang kafir contohnya. Saya belum pernah membaca sebuah sejarah peperangan yang selalu dimenangkan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali perang di bulan Ramadan. Banyak peperangan kaum muslimin itu yang banyak ditolong dan dimenangkan rata-rata terjadi di bulan Ramadan. Contoh dua saja perang yang sangat besar, yang dengan dua perang ini menjadikan kejayaan Islam. Pertama perang Badar, yang kedua Fathu Mekah. Dua-duanya terjadi di bulan Ramadan. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, "Idza ja'a nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah di Badar dan Fathu Mekah. Badar terjadi 17 Ramadan.
Fathu Mekah juga sama terjadi di bulan Ramadan. Dua-duanya Allah menangkan, dan itu yang menentukan perang jaya dan tidaknya Islam di zaman itu. Dari sini menunjukkan bahwa kita bisa melawan banyak musuh di sini. Makanya kenapa kemudian bulan Ramadan disebut Syahrul Intisar, bulan kemenangan, bagi yang sungguh-sungguh melawannya ya. Masalahnya banyak juga kemudian di bulan Ramadan harusnya orang puasa, dia pula tak puasa. Harusnya orang sholat tarawih, sibuk pula main-main di luar gitu. Jadi dia rugi orang seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa Ramadan itu terkumpul semua ibadah yang disebut dengan arkanul Islam. Rukun-rukun Islam itu semua bisa dilakukan di bulan Ramadan. Syahadat paling banyak diucap di bulan Ramadan. Salat paling banyak dilakukan di bulan Ramadan. Puasa, memang Ramadan sendiri adalah bulan puasa. Zakat, sedekah paling banyak dilakukan di bulan Ramadan. Termasuk juga haji. Apa maksudnya haji di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersama Rasul di wadah. Dan tidak ada umrah terbanyak kecuali Ramadan. Coba antum umrah 10 akhir Ramadan, lebih banyak dibandingkan ketika haji yang berjubel di haram itu. Kenapa? Karena pahalanya sebanding dengan haji, bukan hanya haji saja, haji bersama Nabi di wadah. Makanya kemudian para ulama mengatakan Ramadan wa jami'ul arkan. Semua rukun Islam pahalanya ada di bulan Ramadan. Rukun Islam itu. Di zaman Rasul ada seorang wanita menangis gara-gara tidak ikut haji bersama Rasul. Karena haji umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan 4 kali ya. Kemudian ditutup dengan haji wada. Jadi wanita ini menangis gara-gara tidak bisa haji bersama Rasul. Tetapi wanita ini pernah umrah Ramadan bersama Rasul. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, begini dan begitu. Saya ada halangan, pokoknya intinya dia tidak bisa haji bersama Rasul." Sehingga dia menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah engkau pernah umrah bersamaku di bulan Ramadan?" Kata wanita ini, "Ya." Dari sinilah sebab Rasul mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Hah? Yang keempat ajalah. Biar banyak. Yang keempat, Ramadan dengan mustajabu doa, dengan mudahnya dikabulkan doa. Perhatikan ikhwatul fidin muliakan Allah azza wajal, ayat Al-Baqarah ayat 187. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini jawaban dari pertanyaan seorang sahabat kepada Rasul. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, Arabbuna qaribun am ba'id?" Rasul, Rabb kita ini jauh apa dekat sih sebenarnya? Rabb kita ini jauh apa dekat? "Idza kana qarib fanunaji wa idza kana ba'id fanunadi." Kalau memang Rabb kita dekat, maka kita tinggal bisik-bisik saja. Tapi kalau Rabb kita jauh, kita tinggal memanggilnya. Jadi yang benar mana, kita ini berdoa bisik-bisik ataukah kita panggil dengan keras-keras?
Maka turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Eh Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya soal diriku, katakan aku dekat. Aku tidak jauh, enggak perlu teriak-teriak doa itu. Aku ini dekat. Akulah yang mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku. Perhatikan posisi Al-Baqarah 187 ini. Posisi surah Al-Baqarah 187 ini terapit di antara ayat puasa. Sebelum ayat 187 ini bicara tentang puasa, setelahnya bicara tentang puasa, dan dia berada di tengah-tengah. Coba perhatikan, kalau antum buka mushaf 184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai 186, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran. Baru setelah 186, 187-nya wa idza sa'alaka ibadi tadi, apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. 188-nya uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, dihalalkan kepada kalian malam bagi orang yang berpuasa boleh melakukan hubungan suami istri. Artinya ayat tentang kedekatan Allah itu diapit dengan ayat-ayat Ramadan, baik sebelum atau sesudahnya. Apa faedahnya? Menunjukkan bahwa kedekatan Allah di bulan Ramadan lebih dekat dengan hambanya dibandingkan di luar Ramadan. Dan pengabulan doa Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan lebih mustajab dibandingkan di luar Ramadan, karena Ramadan bulan suci. Makanya kenapa Ramadan itu bulan doa, terutama di tiga waktu kata para ulama. Memang Ramadan itu mau siang mau malam itu ibadah. Siangnya kita puasa, mustajab doa. Malamnya qiyamul lail, qiraatul Quran, mustajab doa. Tetapi kata para ulama, ada tiga waktu penting di bulan Ramadan, jangan pernah ditinggalkan untuk doa. Pertama, Rasul mengatakan lis-sha'imi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada tempat doa yang tidak mungkin dibantah Allah. Kapan itu? Inda fitrihi, menjelang berbuka. 5 menit, 10 menit menjelang berbuka, itu waktu mustajab itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadhan." Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan itu memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu dimulai saat berbuka. Kapan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di malam hari? Itu dimulai saat berbuka. Dari situlah para ulama menasihati kita, kalau anda hendak berdoa menjelang berbuka itu, doa yang paling baik, mintalah itkun minan nar. Minta supaya kita dibebaskan dari neraka. Ya Allah bebaskan saya dari neraka. Ya Allah bebaskan istri saya dari neraka. Ya Allah bebaskan orang tua saya dari neraka. Ya Allah bebaskan anak saya, semua yang saya cintai dari neraka. Itu doa terbaik ketika menjelang berbuka itu. Karena itu waktu Allah membebaskan kita dari api neraka. Coba bayangkan, kalau seandainya Allah takdirkan di antara kita yang dibebaskan dari api neraka, maka selamanya dia tidak mungkin masuk neraka, karena sudah dicatat. Ya. Yang kedua, sepertiga malam. Nabi SAW mengatakan yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Faqala Allahu azza wa jal man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah itu turun pada sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kukabulkan, siapa yang meminta kuberi permintaannya, siapa yang minta ampun pasti kuampuni dosa-dosanya. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, saya yakin
pasti setiap sepertiga malam bangun. Tidak mungkin tidak bangun. Kalau enggak bangun enggak sahur lah. Karena sahur itu waktunya di sepertiga malam. Mulai jam 2 sampai subuh gitu kan. Itu kan sepertiga malam tuh. Artinya bahwa kalau Anda di malam-malam biasa, selain Ramadan lah ya, untuk bangun sepertiga malam itu enggak bisa kecuali karena kebelet kencing. Dingin, kebelet kencing gitu ya, baru bangun. Masuk kamar mandi, balik lagi ke kamar. Tapi kalau Ramadan, walaupun kita tidak bangun, pasti ada yang bangunkan. Apalagi di desa ada obrok-obrok gitu kan. Biasanya kan anak-anak kecil itu biasanya tangtong-tangtong enggak jelas itu. Enggak bangun pun dibangunkan coba. Masjid-masjid teriak-teriak sahur, sahur. Apalagi ada itu pakai lagu pula kan gitu. Enggak bangun pun dibangunkan coba. Nikmatnya gimana kita? Lah, artinya ketika kita diberikan kesempatan bangun di sepertiga malam dan itu setiap malam, di situ Allah memberikan kesempatan loh, siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang meminta diberi, siapa yang minta ampun diampuni. Cobalah waktu sahur itu entah 5 menit, 10 menit, apa susahnya angkat tangan ke langit. Minta supaya diampuni dosa-dosanya. Mintalah terserah apa permintaan kita. Itu waktu mustajab itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ba'da salatil fajri ila tulu'is syamsi. Selepas subuh sampai terbit matahari meninggi satu tombak. Itu waktu berkah. Rasul bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Itu waktu berkah ikhwan. Makanya kata para ulama, siapa yang tidur setelah subuh sampai lewat terbit matahari, tidak akan diberkahi hartanya, tidak akan diberkahi keluarganya, tidak akan diberkahi kehidupannya. Padahal berkah itu yang kita cari selama hidup. Makanya banyak lafaz-lafaz berkah yang sering kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu berkah artinya. Kalau Anda biasa kunut subuh mamanya atau kunut witir, wa barik lana fima a'tai. Ya Allah berkahi atas apa yang kau berikan kepada kami. Kalau Anda datang kepada orang yang menikah, selesai akad, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah berkahi kalian berdua. Berkah doa itu. Enggak usah dirinci semoga banyak anaknya, enggak perlu. Karena belum tentu banyak anak itu berkah. Berapa banyak yang punya anak 10-10-10-nya jadi penjahat. Enggak berkah. Banyak harta enggak berkah. Yang kita perlu itu keberkahan. Makanya Ayub alaihi salatu wassalam, ketika dia baru disembuhkan dari penyakitnya itu, 18 tahun penyakitnya itu, dia sabar. Ketika dia mandi, disembuhkan penyakitnya betul-betul. Dikembalikan kesehatannya, dikembalikan masa mudanya, dikembalikan anak-anaknya, dikembalikan hartanya. Akhirnya Ayub kaya lagi, anaknya banyak lagi, badannya sehat lagi. Mandilah Ayub di sungai. Setelah mandi di sungai, ternyata turun hujan. Bukan hujan air, rupanya hujan itu belalang emas. Jaradun minadz dzahab. Belalang. Hujan belalang, emas semua. Coba bayangkan, emas turun dari langit berupa belalang. Sama Ayub dikutip-kutip itu emas-emas itu. Ketika itu Allah mengatakan, "Ya Ayub, tidakkah cukup nikmat yang sudah kuberikan kepada? Sudah kukembalikan lagi kesehatanmu, sudah kukembalikan hartamu, anak-anakmu, kebunmu, pembantumu, masih kurang cukup kamu Ayub?" Lihat jawab Ayub. "Bala ya Rab, walakin la ghina li ambarakatik." Ini jawaban Ayub. "Bala ya Rab, walakin la ghina ambarakatik." "Ya wahai Rab, cukup, tetapi aku tidak pernah cukup dengan berkahmu." Jadi, sedekah Ayub, benar kata Ayub. Kita ini mencari berkah di dunia ini. Apa yang antum cari? Berkah. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi, kemudian hendak dibagi rumahnya, dibagi kebunnya, istri-istrinya mau dibagi. Tapi Abdurrahman mengatakan, "Barakallahu fi ahlika wa malik. Dullani ala suq." Semoga Allah berkahi
dirimu, keluargamu, hartamu, saya tidak perlu, tunjukkan aku ke pasar. Ketika kita mendoakan orang lain dengan berkah, maknanya doa itu kembali kepada orang yang berdoa. Maka Abdurrahman pun masuk pasar, selang beberapa waktu sukses dia dagangnya, akhirnya menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah dan yang paling berkah hartanya. Maka berkah itu sesuatu yang kita cari. Lah di bulan Ramadan ada waktu berkah. Maka jangan pernah tidur selepas subuh sampai terbit matahari. Bahkan kalau kita biasakan di bulan Ramadan, sabda Nabi SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia berzikir, dia baca Quran sampai terbit matahari, biarkan meninggi satu tombak, lakukan salat syuruk 2 rakaat, kata Rasul, pahalanya kahajjati wal umrati taman-taman, persis seperti haji dan umrah sempurna. Luar biasa. Maka Ramadan adalah syahrud du'a, perbanyak doa. Kemudian yang nomor 5, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan bukan hanya itu saja, bukan hanya syahrud du'a, tapi Ramadan juga ikhwatu fiddin mengingatkan kita kepada hari akhir. Ketika antum dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada makan, tidak ada minum. Di padang mahsyar itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, lapar dan haus. Matahari di atas kepala, 1 mil, keringat bercucuran. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita diingatkan kepada hari itu, hari di mana kita tidak akan makan dan minum. Maka ketika orang berpuasa itu harusnya diingatkan dengan hari itu. Makanya kenapa Ramadan itu disebut syahrut taghir, bulan mudah orang itu merubah diri. Karena hidayah itu paling banyak di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk. Dan petunjuk yang paling banyak di berikan Allah, dan yang menerima petunjuk di bulan Ramadan jauh lebih besar dibandingkan di bulan yang lainnya. Orang yang masuk Islam itu banyak di bulan Ramadan. Orang yang bertobat itu banyak di bulan Ramadan. Sampai-sampai artis saja tidak pakai jilbab, pakai jilbab di bulan Ramadan. Kenapa? Menghormati Ramadan katanya. Walaupun habis Ramadan dicabut lagi kadang-kadang. Ya ikhwan, ada orang yang berubah itu walaupun hanya karena malu menghormati Ramadan, tapi kan dia berubah dia. Coba kalau seandainya perubahan itu diteruskan sampai di luar Ramadan, dapat hidayah terus dia. Ya wajar ikhwan, kenapa kemudian manusia itu mudah berubah di bulan Ramadan? Jangan lagi manusia, alam semesta lo bisa berubah di bulan Ramadan. Alam semesta ini semua berubah di bulan Ramadan. Pintu langit terbuka semuanya, pintu sorga terbuka semuanya, pintu neraka tertutup semuanya, setan-setan diborgol. Ini terjadi perubahan luar biasa. Alam semesta, sak sorganya, sak nerakanya, sak setannya lo berubah. Gimana kita tidak berubah? Oh, alam semesta aja bisa berubah, masa kita tidak bisa berubah? Makanya Ramadan itu syahrut taghir, karena kita diingatkan dengan padang mahsyar. Harus punya rasa takut sebelum kita betul-betul kelaparan di akhirat kan gitu. Maka buatlah perubahan di bulan Ramadan, karena hidayah di bulan Ramadan itu lebih mudah. Dan itu kita saksikan ikhwan. Coba perhatikan, solat yang paling banyak dilakukan selama setahun di bulan apa? Di bulan Ramadan. Sampai ada masjid ini walaupun lantai 2 tidak muat, sampai keluar bulan, sampai pakai terpal lagi, saking banyaknya. Belum lagi budaya orang baca Quran sama di zaman Rasul. Di zaman Rasul, jangan lagi di luar Ramadan, jangan lagi di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja, di rumah-rumah kaum muslim itu keluar suara Al-Quran persis seperti suara tawon. Sampai Nabi SAW pernah keluar di luar Ramadan nih, Nabi mendengar banyak bacaan Quran keluar dari rumah-rumah para sahabat. Tapi Rasul tertarik dengan satu rumah karena suaranya indah.
Nabi SAW berdiri di rumah itu lama sekali. Dia dengarkan bacaan Sahibul Bait itu. Rupanya di dalam rumah itu adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Indah sekali bacaannya. Rasul sampai tajuk. Sampai tidak terasa berdiri lama di malam itu sampai hampir mendekati subuh. Kemudian Nabi SAW setelah itu pulang sholat subuh. Setelah sholat subuh dia panggil Abu Musa Al-Ash'ari dan mengatakan, "Ya Abu Musa, semalam aku berdiri di samping rumahmu sementara kau melantunkan Al-Quran, demi Allah, la sautuka kamizmar min mazamiri ahli Daud. Suaramu indah seperti Daud kalau melanggamkan zabur." Kata Abu Musa, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu kau ada di samping rumahku, ku indahkan lagi bacaanku." Saya enggak tahu aja saya, kan gitu. Tapi lihat tuh rumah-rumah para sahabat, keluar Al-Quran, apalagi di bulan Ramadhan. Tapi sayang di zaman sekarang ini sudah ndak, paling di masjid-masjid saja. Kalau antum masuk perumahan itu yang keluar suara apa coba? TV dikeras-kerasin, dangdut macam-macam di situ. Enggak ada lagi suara Quran. Tapi di masjid-masjid alhamdulillah masih ada gitu kan di bulan Ramadan itu. Ada yang sampai jam 2, enggak peduli tetangga-tetangga terganggu atau enggak, punya ngaji saja. Setelah dilihat di masjid rupanya kaset kan. Masyurul muslimin yang dimuliakan, intinya bahwa masih ada orang yang baca Quran itu paling banyak di bulan Ramadan. Di Ramadan itu jarang. Bahkan orang yang tidak baca Quran saja dia bisa mendengar Quran dibaca. Sedekah paling banyak dilakukan di bulan Ramadan. Banyak orang kalau sore-sore wah datang ke masjid bawa iftar. Luar biasa. Karena Rasul mengatakan, "Man fattara sa'im," barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, "kana lahu ajru sa'im," maka dia dapat pahala orang yang berpuasa. Berbondong-bondong orang yang datang ngantar iftar ke masjid sampai dijadwal kalau di perumahan itu. Coba kalau di luar Ramadan, mikir dia bawa-bawa makanan ke masjid. Kenapa? Karena lihat pahala yang luar biasa, hidayah ada di situ. Maka Ramadan kesempatan syahrut taghir, merubah, merubah akhlak, ya. Makanya Ramadan itu madrasah penggemblengan kita ketika di luar Ramadan minimalnya adalah bekas-bekas Ramadannya. Kemudian yang nomor berapa Pak Rasul? Nomor 6. Hah? Nomor 7, nomor 6 sajalah. Baik. Nomor 6. Ramadan ini ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pelajaran besar nih, namanya Ramadan wal khawatim. Ramadan itu ada pelajaran besar tentang pentingnya memperhatikan akhir dari kehidupan kita. Karena orang itu bukan dilihat di awal, bukan dilihat di tengah, tapi dilihat di akhir. Al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Makanya ada istilah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Coba kita perhatikan Ramadan. Ramadan ini kalau kita bagi tiga, pakai kaidah tathlis bagi tiga. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Mana yang lebih afdol? 10 akhir. Yang paling afdol dari Ramadan itu 10 akhir. Kenapa? Karena di 10 akhir ada Lailatul Qadar. Yang tidak ada di 10 awal, 10 tengah. Dan Rasul mengatakan, "Iltamisu Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Tepatnya di tanggal-tanggal ganjil. 21, 23, 25, 27, 29 kan itu. Taib, kita urut dari hari dulu. Hari ini satu hari 24 jam itu. Kalau kita urut dari terbit matahari, sepertiganya dari pagi sampai duhur, sepertiga tengah dari duhur sampai isya, sepertiga akhirnya dari isya sampai ke subuh. Mana yang lebih afdol? Dari isya sampai ke subuh. Kenapa? Karena di situ ada sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Kita masuk ke minggu. Bumi diciptakan hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Kita bagi tiga. Minggu atau Ahad, Senin. Ini sepertiga pertama.
Kemudian Selasa, Rabu, ya kan? Kamis, Jumat. Berarti yang akhirnya di Kamis dan Jumat kan? Karena Sabtu kan tidak, karena cuma 6 hari penciptaan langit dan bumi itu. Dimulai dari Ahad, diakhiri hari Jumat. Itulah penciptaan langit dan bumi. Berarti ketemunya Kamis dan Jumat itu di akhir. Di situ ada puasa Kamis, dan Jumat sendiri adalah pemimpinnya hari. Di situ diciptakan Adam, di situ Adam dimasukkan ke sorga, di situ Adam dikeluarkan dari sorga, di situ kiamat dibangkitkan kan itu. Ini kalau hitungan minggu, tetap yang paling akhir yang afdal. Hitungan bulan. Hitungan bulan dimulai daripada Muharram itu kan satu, bulan satu. Muharram itu bulan satu kan. Kalau kita hitungan bulan dibagi empat, dibagi tiga, jadi empat bulan, empat bulan, empat bulan. Maka ketemunya kalau empat bulan pertama Ashhurul Hurum cuma dapat satu, bulan Muharram itu Ashhurul Hurum. Kemudian empat bulan tengah juga sama, Ashhurul Hurumnya cuma dapat satu, Rajab. Tapi empat bulan terakhir Ashhurul Hurumnya dua plus dengan Ramadan. Dimulai daripada Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena nanti ketemu Muharram lagi. Berarti empat akhir dari bulan dibagi tiga itu ketemunya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bayangkan, pertama Ramadan bulan suci, kemudian Dzulqa'dah bulan suci, kemudian Dzulhijjah bulan suci. Menunjukkan bahwa kalau cerita tahun pun yang akhir yang baik. Atau umur antum, umur kita nih, ada namanya umur dari bayi sampai 15 tahun. Itu mulai, ini yang pertama, karena baliknya orang 15 tahun kalau laki-laki. Kemudian dari 15 tahun ke 40. Kemudian dari 40 ke 70, mana umur yang paling baik? 40 ke atas itu umur yang paling baik. Karena itu yang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka Ramadan juga sama, ada 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Maka 10 akhir itu menjadikan kita ambil faedah tentang pentingnya al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya. Tapi kenyataannya terjadi gimana? Justru orang-orang di zaman sekarang Ramadan itu ditentukan awalnya. Wah, penuh kalau awal itu. Sandal pun sampai tumpuk-tumpuk tuh. Nah, mulai 10 tengah mulai itu terpalnya digulung di luar, mulai masuk. 10 akhir Ramadan pindah pula ke mall. Enggak ada lagi di masjid. Tinggal berapa sub saja orang pilihan. Harusnya kan terbalik. Hari pertama biasalah, hari kedua makin ramai. Hari ketiga harusnya ramai sekali kan begitu ya. Udah 10 akhir Ramadan tuh harusnya masjid-masjid manapun harus ramai harusnya. Karena bagaimanapun amal itu ditentukan akhirnya. Harusnya di sini ada pelajaran bahwa ketika 10 akhir adalah terbaik daripada 10 awal dan tengah, maka di sini ada kaedah ar-Ramadan wal khawatim. Ada pelajaran bahwa ingat sesuatu yang akhir itu sebagai penentu. Maka Anda yang usianya sudah 40 tahun, hati-hati. Anda itu sedang menentukan nasib antum di dunia. Kalau di usia 40 tahun belum sadar juga, naudzubillah, susah untuk diberikan taufik. Tapi kalau seandainya umur segitu sudah diberikan taufik, dapat hidayah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menuntun sampai husnul khatimah. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, ini yang ke-6, yang ke-7. Ramadhan wa syahrul Qur'an. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Tadi saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Subhanallah ikhwan. Orang membaca Quran itu satu huruf saja dapat 10 kebaikan. Satu huruf loh ya. Sementara di bulan Ramadan itu para ulama dulu sampai menghatamkan siangnya sekali, malamnya sekali. Berarti kalau 30 hari berarti sampai 60 kali itu dihatam Quran, seperti Imam Syafi'i contohnya, atau Imam Bukhari, atau imam-imam yang lainnya.
Dan budaya membaca Quran juga alhamdulillah masih ada. Di bulan Ramadan tuh ramai orang baca Quran. Tetapi ya ada yang baca Quran setengah-setengah gitu kan. Ya yang penting baca gitu kan. Ada yang betul-betul ngejar target memang harus khatam gitu ya. Makanya Imam Malik itu kalau datang bulan Ramadan dia tidak pernah mentahdis. Artinya membuka majelis hadis tidak. Dia tutup majelisnya, dia ke Quran. Dia baca Quran saja. Kalaupun ada sebagian ulama yang membuka daras, membuka pelajaran, maka yang dibuka tafsir Quran. Ya. Karena memang Ramadan itu bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dan Al-Quran itu mengangkat segalanya. Al-Quran itu mengangkat segalanya. Inna allaha yarfau bihadal kitab aqwaman, kata Rasul. Dengan Al-Quran itu terangkat beberapa kaum. Bagaimana tidak ikhwan? Ketika Al-Quran dibawa oleh Jibril, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin para nabi. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi pemimpin seluruh malam dalam setahun. Ketika Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan dalam 12 bulan. Semua terangkat. Jibril terangkat, Rasul terangkat, malam terangkat, bulan terangkat. Luar biasa Quran ini. Coba Anda bisa bayangkan kalau seandainya gara-gara Al-Quran Jibril menjadi pemimpin para malaikat, Rasul menjadi pemimpin para nabi dan rasul, Lailatul Qadar menjadi malam terbaik, bulan Ramadan menjadi bulan terbaik, kemudian Quran masuk di dada-dada antum semuanya. Jadi apa nantinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang itu akan terlahir menjadi baik. Makanya di zaman Nabi SAW kalau Rasul mengutus syariah, mengutus syariah, syariah itu pasukan yang tidak dipimpin Nabi. Maka yang pertama kali dites oleh Rasul itu bukan ketangkasan perang, bukan kamu bisa manah enggak, kamu bisa berkuda enggak, kamu bisa memanah apa menombak enggak, kau sudah bunuh berapa orang, kau sudah perang berapa kali. Tidak. Seleksi untuk menjadi pemimpin perang bukan dari ketangkasan perang. Yang pertama kali ditanya Nabi SAW, kam hafidtum min kitabillah, berapa banyak Al-Quran yang ku hafal? Itu pertanyaan Nabi. Maka pasukan mengatakan, ana hafidtu surat kada wa kada, saya hafal surat ini dan itu wahai Rasul. Yang lain mengatakan, saya hafal surat ini. Maka Nabi SAW ketika ada sahabat yang paling banyak hafalannya di antara pasukan, apa kata Rasul? Idzan anta imamuhum. Kalau begitu engkau yang pantas memimpin mereka. Jadi barometer di zaman Rasul menjadi pemimpin perang itu bukan karena lihainya dalam siasat dan strategi perang, tapi yang pertama ditentukan berapa banyak hafalanmu Al-Quran itu. Kenapa? Karena kemenangan itu ada di Quran. Kemenangan itu ada di Quran. Maka di zaman Rasul ada sahabat yang paling banyak hafalan Qurannya kemudian dijadikan pemimpin. Peranglah orang ini. Ketika perang namanya pemimpin perang karena dia juga banyak hafalan Qurannya, juga pemimpin salat. Masalahnya ketika salat yang dibaca si kulhu lagi. Rekat pertama kulhu, rekat kedua kulhu. Rekat pertama kulhu lagi, rekat kedua kulhu lagi. Jadi sahabat ini heran, orang ini paling banyak hafalannya. Kenapa itu terus yang dibaca? Akhirnya protes. Tapi kata pemimpin mereka, kalau kau tidak suka dengan aku menjadi imam gara-gara membaca qul huwallah terus, silakan ambil imam di antara kalian. Tapi mereka tidak mau melanggar perintah Rasul, karena bagaimanapun yang memimpin perang dia pula yang memimpin salat masalahnya. Akhirnya selepas pulang lapor kepada Rasul, ya Rasul, pemimpin kami ini aneh, salatnya asikulu terus gitu kan. Akhirnya dipanggil dan mengatakan, apa yang mencegahmu untuk membaca surat yang lain wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, karena saya fa inni uhibbuha ya Rasulullah, karena saya suka dengan surat itu. Sama dengan kita suka juga. Ya. Kenapa? Kata Rasul, karena dalam surat itu terdapat nama-nama Allah yang agung. Qul huwallahu ahad, hussamad. Ya kan? Allah, itu kan nama-nama Allah yang agung tuh. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surat ini
insyaallah menyebabkan kamu masuk surga, kata Rasulullah. Bahwa Nabi memilih seseorang itu karena Quran. Makanya ketika Amir Mekah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa beliau menjadi Amirul Mukminin, Umar kaget, bagaimana Mekah bisa ditinggal dan menghadap ke Madinah? Sehingga Umar mengatakan, "Kau tinggal Mekah, siapa yang menggantikan kamu di sana?" Kata Amir Mekah ini mengatakan, "Abdurrahman ibn Abza, wahai Amirul Mukminin. Tenang, ada wakilku namanya Abdurrahman bin Abza, dia yang mewakiliku untuk memerintah kota Mekah." Umar tak tahu siapa Abdurrahman bin Abza, wakil gubernur tak tahu Umar. Kata Umar, siapa Abdurrahman ibn Abza itu? Maka Amir Mekah mengatakan, dulu dia mantan budakku, wahai Amirul Mukminin, kemudian ku merdekakan, akhirnya ku jadikan dia wakilku. Kata Umar, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa mesti mantan budak? Maka dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, fa innahu alimun bi kitabillah. Jangan salah Umar, orang itu Ibnu Abza, Abdurrahman ibn Abza itu alim, pakarnya Quran. Maka Umar langsung mengatakan, sadaqallah, sadaqa Rasulullah, alladzina qal innallaha yarfau bihadal kitab aqwaman. Sungguh benar ucapan Rasul yang mengatakan, sungguh Allah mengangkat derajat seseorang karena Al-Quran. Quran itu mengangkat derajat. Tapi di zaman sekarang tidak. Zaman sekarang ini para penghafal Quran itu sudah tidak dimuliakan. Contoh ringan yang sering saya contohkan kepada antum, kalau antum punya anak perempuan, dilamar dua orang, satu hafidul Quran tapi miskin, satu dokter gaji 1 miliar, kira-kira milih mana itu? Milih dokter lah, gaji 1 miliar. Ini yang hafal Quran nanti aja lah kalau ada adiknya lagi, kalau ada adiknya lagi. Enggak lagi. Dokter kalau sekali ngasih saran gitu ya, konsultasi bayar mahal. Sebentar aja dia, oh penyakitmu ini, obatnya ini, 5 menit, 50 ribu, belum resepnya, hanya ngasih resep belum obatnya. Antum WA saya, Ustaz, tanya apa hukum puasa? Puasa Ramadan dia wajib, tak ada ngirim pulsa pun tak ada. Kacau. Konsultasi agama loh, padahal agama yang menyelamatkan antum dari dunia. Tak ada orang gara-gara konsultasi saya ditransfer duit. Syukran Ustaz, zakallah khairan, atas jawabannya saya kirim 100 ribu. Wah, enak tuh kalau Ustaz kayak gitu. Ini enggak ya. Soal dunia saja bayar mau ngeluarin tuh, tapi akhirnya tak ada. Lihat gaji guru TPQ dengan gaji universitas itu, yang ngajar matematika, ngajar apa-apa. Berapa gaji TPQ ini? Pada jelas-jelas ngajar akhirat loh, yang menjadikan orang selamat dunia akhirat. Makanya kalau di zaman dulu betul-betul dimuliakan ulama, agama dimuliakan. Makanya wajar kalau seandainya Allah mengatakan, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, sesungguhnya kaumku nanti suatu ketika akan meninggalkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit. Harusnya momen Ramadan adalah momen kita mengagungkan Al-Quran kembali, karena itu bulannya Al-Quran. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, bulan Ramadan adalah syahrul maghfir, bulannya mudah orang itu diampuni dosa. Ibadah vital di bulan Ramadan itu cuma 3 ibadah pokok di bulan Ramadan itu. Pertama puasa, jelas. Yang kedua taraweh. Yang ketiga Lailatul Qadar. Kalau disebut Ramadan tidak lepas dari 3 perkara ini. Puasa, taraweh, Lailatul Qadar, kan itu. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, dia meyakini kewajibannya, beriman dengan kewajibannya, mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang qama
Maksudnya qoma di sini salat tarawih. Penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, penuh iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya. Lihat, tiga hadis ini redaksinya hampir mirip. Yang satu bicara tentang puasa, yang satu bicara tentang tarawih, yang satu bicara Lailatul Qadar. Dan semuanya berfaedah mengampuni dosa kita. Makanya Ramadan diambil dari tiga huruf mim, ra, mim, dad. Ramadha yarmadu Ramadhanan. Kalau tasrifnya seperti itu. Artinya apa? Membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu dosa kita. Yarmadu dzunub, kata para ulama. Ramadan itu tempat pembakaran dosa. Dosa kita ini dihapus, makanya Ramadan disebut Ramadan. Karena membakar dosa. Makanya sangat aneh kalau seandainya orang masuk di awal Ramadan, kemudian keluar Ramadan, kok satu dosa pun gak diampuni itu loh. Apa ada yang seperti itu? Ada. Makanya Jibril alaihi salatu wassalam, suatu ketika Rasul naik ke atas mimbar. Di mimbar pertama Rasul mengatakan amin. Naik ke mimbar kedua Rasul mengatakan amin. Naik ke mimbar ketiga Rasul mengatakan amin. Kemudian Rasul berceramah. Kemudian selesai ceramah, sahabat datang, ya Rasul, alama amanta Rasul. Kau ini amin-amin tadi di awal itu, apa yang kau doakan? Kata Nabi SAW, atania Jibril. Oh, Jibril tadi datang. Dia memohon untuk diaminkan tiga doa. Salah satunya rogima amfu rajulin, summa rogima amfu rajulin, summa rogima amfu rajulin adraka ramadhan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa, celaka dan binasa, celaka dan binasa. Orang masuk Ramadan keluar satu dosa pun gak ada yang diampuni. Maka Rasul mengatakan fakultu amin, ku aminkan kecelakaannya. Maka rugi kalau orang masuk Ramadan kok sebelum Ramadan, masuk Ramadan, setelah Ramadan kok sama saja. Gak ada pengaruhnya Ramadan itu. Kan banyak di masyarakat tuh orang yang gak, kayaknya biasa saja, gak puasa itu kayak gak beban dosa gitu kan. Saya tuh pernah melihat tukang bangunan tuh biasa aja makan, minum gak jelas. Jadi kalau memang Ramadan tidak ada pengaruh sama sekali, rugi dia. Sudah nunggu setahun gitu ya, sudah sampai setahun, yang ditunggu gak ada pengaruh. Ramadan itu tempat kita diampuni dosa. Harusnya puasa kita menjadikan dosa kita terhapus, sholat malam kita menjadikan dosa kita terhapus, malam Lailatul Qadar juga sama. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, Ramadan itu tempat ajang kita untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Karena tempat mudha'afatul ajri. Pahala-pahala kita itu mudah diganda-gandakan di bulan Ramadan itu. Pahala kita selama Ramadan itu hampir semua ibadah diganda-gandakan pahalanya. Maka kalau seandainya momen Ramadan tidak digunakan sebaik mungkin untuk beribadah, rugi dia. Rugi. Karena ini tempatnya orang itu menggandakan pahala. Selama setahun mungkin kita lalai tidak membaca Quran, lalai tidak sholat malam, lalai tidak berzikir, lalai tidak puasa. Ini Ramadan kesempatan nih. Karena biasanya kalau ibadah rame-rame itu lebih mudah dibandingkan ibadah sendiri. Contoh qada Ramadan. Antum punya utang Ramadan nih, mau bayar itu sulit kayaknya. Jatuh-jatuhnya bulan Syaban, setahun. Itu kalau ingat. Tapi kalau ibadah rame-rame itu kan semangat tuh. Kayak puasa rame-rame kan semangat kita, walaupun lapar-lapar ah malu juga kita mau buka. Minimalnya ada malulah kan itu. Kalau tidak ikut tarawih sendiri kayaknya ah gimana gitu. Lah dari situ sebenarnya kita sudah dibantu untuk merangsang ibadah sebenarnya. Apalagi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang menentukan takdir kita setahun yang akan datang. Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu Allah hanya menyebutkan akhirnya, tidak menyebutkan awalnya kan. Salamun hiya hattamat la'il fajar. Disebutkan akhirnya waktu fajar, tapi tidak disebutkan awalnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hattamat
la'il fajr. Tidak disebutkan awalnya, hanya disebutkan akhirnya waktu fajar. Lalu kapan awalnya Lailatul Qadar itu? Kata para ulama, malam itu terbagi menjadi dua. Ada malam indallah, ada malam indannas. Ada malam menurut Allah, ada malam menurut manusia. Kalau malam menurut kita, ketika terbenam matahari masuk malam, itu kata kita. Tapi indallah, di sisi Allah beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Allah memberikan tugas kepada para malaikat untuk mencatat kebaikan kita itu. Ada malaikat yang sipnya malam hari, ada malaikat yang sipnya siang hari. Ini khusus mencatat kebaikan, beda dengan rakib atid, baik buruk dicatat dia. Tapi malaikat yang ditugaskan ini, yang malam sama yang siang ini, khusus mencatat kebaikan saja. Ketemunya di mana? Ketemunya di dua solat. Pertama solat asar, yang kedua solat subuh. Allah berfirman kepada para malaikat, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datang, mereka sedang solat, ya Rab, kami tinggalkan pun mereka sedang solat. Maksudnya kami datang, mereka sedang solat asar menurut malaikat siang, dan kami tinggalkan mereka sedang solat subuh. Kata malaikat malam, kami datang, mereka sedang solat subuh, ya Rab, kami tinggalkan mereka sedang solat asar. Makanya orang yang menjaga dua solat ini, kata Rasul, man hafadu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua solat asar dan subuh, dipastikan masuk surga. Jadi Lailatul Qadar itu dimulai waktu asar, diakhiri waktu fajar. Ini Lailatul Qadar. Dan di malam itu, kalau antum bisa menghidupkan satu malam, maka antum mendapatkan pahala seolah-olah antum beribadah 84 tahun atau bahasa Quran 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Usia kita loh belum tentu sampai 84 tahun. Banyak orang yang 70 tahun sudah meninggal. Kalau seandainya kita dapat malam Lailatul Qadar satu Ramadan saja, itu sudah membandingi usia kita loh ya. Gimana kalau seandainya usia antum sekarang sudah 40 tahun, kemudian mulai akil balik 15 tahun, sudah berapa lewat tuh Ramadan sama kita itu? Kalau setiap Ramadan antum mendapatkan Lailatul Qadar, kali saja kan begitu ya, 84 tahun kali 30 kali Ramadan. Berapa ratus tahun seolah-olah kita punya usia dan kita habiskan untuk ibadah, ikhwan. Luar biasa. Dari sini menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun umat ini pendek-pendek usianya, umat dulu panjang-panjang, tapi kita umat yang pendek usia bisa menjangkau panjangnya usia umat dulu dengan cara mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka Ramadan adalah tempat kita untuk meraup pahala sebanyaknya. Kemudian yang terakhir, ikhwatul fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga mengajarkan banyak hal, terutama dua sifat yang menjadikan orang masuk surga. Pertama sabar, yang kedua syukur. Dua sifat ini paling banyak Allah memasukkan manusia ke dalam surga karena kesabarannya. Makanya Allah mengatakan apa? Ketika para malaikat menyambut orang yang masuk surga, apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian, wahai penduduk sorga, karena kesabaran kalian. Artinya sabar ini yang paling banyak memasukkan orang ke sorga. Karena malaikat ngomong begitu. Ketika orang masuk sorga, itulah sambutan malaikat. Salamun alaikum bima sabartum, karena kesabaran kalian. Yang kedua syukur. Makanya para nabi itu banyak disifati dengan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Dan sabar bisa diraih dengan puasa, sementara syukur bisa diraih dengan qiyamul lail. Mana dalilnya?
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menua usianya, kemudian pecah-pecah kakinya. Datang Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sudahlah, kau sudah tua. Tengok kakimu bengkak-bengkak. Cukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Tak perlu lagi mengerjakan yang sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ketika Aisyah meminta agar Rasul berhenti solat malam, Rasul mengatakan tidak. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Dari sini menunjukkan bahwa solat malam itu melahirkan syukur, dan puasa itu melahirkan sabar. Dan sabarnya mencakup tiga. Orang puasa itu mencakup tiga kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi ketentuan qada dan qadar. Itu ada di puasa semua tiga-tiganya. Sabar melaksanakan perintah untuk tidak makan, tidak minum sampai terbenam matahari. Sabar, karena ini perintah. Kemudian sabar untuk tidak terjerumus kepada larangan. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Menggauli istri itu halal, siapa yang bilang haram? Tetapi dilarang. Di bulan Ramadan kan dilarang, tidak boleh orang puasa menggauli istrinya. Yang halal lo dilarang, bagaimana mungkin kemudian yang haram? Yang mubah saja dilarang, makan minum itu kan mubah, tapi dilarang juga, apalagi yang haram. Kemudian ketika kita merasakan lapar, haus, itu takdir Allah Azza wa Jalla. Maka tiga-tiga kesabaran itu ada dalam puasa. Makanya kenapa puasa itu pahalanya tidak terkira, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar akan diberikan tanpa batas. Makanya puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan mengganjarnya. Begitu juga syukur. Maka dua sifat ini terkumpul, penyabar dan bersyukur. Sabar dengan puasa, syukur dengan qiyam al-lail. Wallahu a'lam, dan banyak lagi faedahnya, tapi sudah jam 9 lebih. Taib, kita buat tanya jawab sebentar saja, 5 menit. Kalau ada yang bertanya silakan. Iya, saya kira cukup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.